kuat. Awas jatuh kok. Nah, ini berdasarkan dari pengaduan dari masyarakat juga ya, terkait adanya TPA ilegal di mana sebagai tempat pembuangan sampah, padahal di dekat lokasi sini itu ada TPA yang legal, TPA Rawakucing, tetapi ada sekitar 6 titik TPA ilegal. Nah, ini rencana kami tutup dan kita akan gunakan sebagai dasar nantinya untuk pengambilan full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Jadi baru sampai tahapan itu kita lakukan. Sepertinya memang sudah ada di bibir sungai ini ya, letak TPA ilegal ini ya, sudah sampai menjorok ke sungai. Ini sebenarnya sudah pelanggaran kan, apabila hujan besar kan terjadi longsor dan sampai itu akan terbawa ke sungai semua. Ya, rencana kami dari nanti akan kita baru dalam taraf pengumpulan bahan keterangan ya. Jadi nanti ini masih pengembangan, nanti kalau misalnya nanti memenuhi unsur-unsur, ada unsur pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, ya akan tidak menutup kemungkinan ada nanti dilanjutkan ke proses pidana. Pak, sejak 2008 ada, berarti dari KLHK sendiri menilainya gimana Pak? Apakah ada pembiaran sendiri? Sebenarnya pembiaran enggak, undang-undangnya ada. Kemudian dari aparat Pemda, kemudian ada Pol PP juga tidak diintinya untuk melakukan tindakan pencegahan. Tapi ya Bapak bisa lihat sendiri lah, ini kan menyangkut masyarakat ya. Ditutup di sini akan tumbuh yang lain. Sampai itu loh.